Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengatakan fenomena surya petak atau matahari tampak memutih berpotensi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena surya petak adalah saat matahari berwarna putih selama siang hari sejak terbit hingga terbenam. Menurut peneliti di Pusat Sains dan Antariksa 8, Andi Pangeran mengatakan setiap wilayah di seluruh Indonesia berpotensi mengalami surya petak. Menurutnya, jika dikaitkan dengan musim, surya petak umumnya hanya terjadi di musim-musim penghujan, yang saat itu pengapan air cenderung tinggi sehingga kabut awan lebih mudah terbentuk. Secara harfiah, surya petak bermakna matahari tampak memutih. Surya petak dapat dimaknai sebagai alam sunyaruri atau siang hari yang temaram seperti malam hari. Siang hari yang dimaksud dihitung sejak matahari terbit hingga tenggelam. Sinar matahari yang biasa kemerahan saat terbit dan terbenam akan memutih. Sedangkan ketika matahari meninggi, sinar matahari tidak begitu terik karena terhalang oleh semacam kabut awan. Fenomena ini dapat berlangsung selama 7 hingga paling lama 40 hari. Adapun efek dari surya petak akan membuat suhu permukaan bumi menjadi lebih dingin.